Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Picol dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kali ini Dendak Usma berada di Pasar Burung Tradisional Pleret Cirebon ya, teman-teman ya. Nah, untuk pasarnya di sini hari Minggu dan saya berada di sini. Jadi kita untuk alamatnya itu berada di lapangan bola Weru ya teman-temannya. Jadi tepatnya ini dekat MTS Negeri 4 Cirebon ya, Pleret Weru. Nah, untuk pasarannya ada di lapangan bola Werunya ya. Nah, teman-teman kita muter-muter dulu gini sambil jalan ya. Karena untuk hari Minggu ini sangat ramai sekali. Kita akan cari-cari yang mau direview sambil jalan ya teman-teman ya. Nah, untuk pasarnya rame banget nih. Kita muter-muter dulu cari-cari yang mantep-mantep nih. Mau yang gacoran juga banyak nih, yang suka-suka burung gacoran. Nah, ini ada sakar-sakar-sakar juga nih, sakar-sakar-sakar. Nah, ini lagi apa nih omnya nih, kita lihat dulu nih lagi apa. Wow, lagi ngadu perenjak teman-temannya, lagi ngadu perenjak. Oh, lagi ngadu perenjak pokoknya. Pakar perenjaknya no. Lagi ngadu perenjak pokoknya. Kalau perenjak di sini mantep-mantep, yo nyari-nyari perenjak. Kekutut ya, lagi banyak. Kita muter dulu pak. Nah, muter dulu. Nah, pokoknya di sini ada yang bawa-bawa burung satu-satu ya teman-teman. Ini udah gacoran tuh, bawa satu ekor doang ya. Nah, baik teman-teman ya, kali ini saya mau ke lapaknya Mas Yadi nih. Nah, untuk stoknya lagi lumayan bagus-bagus untuk hari Minggunya nih. Kita akan tanya-tanya untuk harganya ya, karena untuk stoknya lagi lumayan bagus-bagus nih. Untuk teman-teman yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya ya, kita akan tanya dari dalam ya teman-teman. Nah, kita dari dalam aja. Yang om jokan dulu, jangan yang bagus-bagus dulu, yang om jokan dulu. Nah, di sini ada gratik batu nih. Ini gratik batunya udah ngepur belum, Pak? Udah ngepur ya. Berapaan? 40.000 ya. Ini gratik batu Jawa Pak, Sumatera. Sumatera ya. Udah ngepur 40 ribuan ya. Udah aman. Kita geser nih. Ada curcuk. Nah, untuk curcuknya banyak nih. Curcuk mana? Curcuk Palembang. Palembang. Berapaan? 30. 30 ribu untuk curcuk Palembangnya ya. Kalau curcuk mah udah pasti udah pada ngepur. Aman. Aman. Kita ke bawah. Di sini ada kutilang sutra, kutilang emas ya. Kutilang emas berapa, Pak? Kutilang emas 30. 30.000 untuk kutilang emasnya. Kalau kutilang sutra? Kutilang sutranya 45. 45.000 ya. Bagus. Berapa? 3,5. Nah, ini lagi ada mantau pleci. Om-omnya nih. Ya. Kalau dapat ngambil mah kayak gitu. Kalau perkutut
Perkutut berapa? Perkutut 15 ribuan. 15 ribuan ya, perkutut lokal ya? Lokal Jatim. Lokal dari Jawa Timur ya? Ya. 15 ribuan. Ini ada dua kotak ya. 15 ribuan aja. Kurang 20 kali, 33 bos. Kita lanjut untuk penggemar burung dakunnya. Kalau burung ini ada dakun Bali ya teman-teman. Jakbal, dakun Bali, ori Bali ya. Bukan Lombok. Ternyata beda. Untuk kalau ke Cimania pasti tahu lah. Untuk kualitasnya ya. Kalau ori Jakbal itu ngalasnya beda ya. Untuk harganya di sini cukup 100 ribu ya. Kita lanjut sini ya. Yang suka-suka burung peci. Ada peci bustomi ya. Banyak peci bustominya. Ada peci Papua juga tuh. Untuk harganya cukup 35.000 aja ya untuk peci bustominya. Oh, peci Papua sama ya harganya. Kita ke bawah. Nah, di sini ada cigun ya. Ciblek gunung masih bahan, makanya juga masih ulet, burung sehat-sehat ya. Untuk harganya di sini cukup 50.000 aja untuk cigunya. Nah, ini sold out siri-siri Bayeman ya. Di Jawa atau Bayeman. Ini omnya dari mana nih, Om? Dari tadi muter-muter. Muter-muter nyari burung. Dapatnya di sini. Nah, kita ke kotak-kotak nih. Nih, omnya mau bungkus dulu nih. Bungkus apa, Om? Jomini. Dari mana, Om? Dari Cirebon, dewek. Cirebon, dewek. Anginnya lagi kencang. Nah, Jomini ya, dicek dulu. Lagi dokor ya? Dokor. Mulus. Nah, baik teman-teman, kita dari luar nih supaya kelihatan. Dari dalam nggak terlalu kelihatan. Nah, di sini untuk cai Jomininya ya, yang jantan ini. Stoknya banyak nih ya teman-teman ya. Untuk cai Jomininya. Nah, untuk harganya di sini 200.000 masih bisa nego. Masih bisa nego ya. Silakan nego aja. Buka harga 200.000 ya. Cai Jomininya masih ready. Wah, untuk cak rantingnya berapa, Pak? Cak rantingnya 180. Nah, untuk cak ranting 180 masih bisa nego enggak nih? Masih bisa nego ya. Nah, ini yang jinak ya, kelihatannya mulus juga ya. Ini yang trotolnya. Ini trotolnya 180.000 masih bisa nego ya. Masih bisa diatur. Jinak. Jinak banget. Ini mini ya, mini trotolan ya. Yang mana? Ini. Ini polosan. Oh, polosan. PH. Polosan berapa? Jom ini PH 100. 100. Kayaknya sih jantan ini, Pak. Tradisi jantan. Tradisi jantan. Saya pilih sih tradisi jantan. Tradisi saya. Nah, Pak, di sini ada kino, Pak. Untuk kinoinya berapa nih? Kinoi jantan 350. 350.000 ya untuk kinoi jantannya. Ada satu ekor ya? Satu. Untuk yang betinanya berapa? Betinanya 200. Untuk yang betina di harga 200.000. Oh, jinak juga ya, nggak gelabak ya? Oh, cepet bulu mah. Yang penting buahnya kenceng aja, rapi. Untuk ininya untuk suara nih. Kalau FF mah
Nah, kita ke bawah nih. Wah, ini ke Pudang berapa, Pak? Pudang 200. Ini ke Pudang mana nih? Pudang Sumatera. Sumatera ya. 200.000 tuh ke Pudang Sumateranya. Ini ranting ya, ranting PH ini. Berapa ranting PH? 100.000 untuk ranting PH-nya. Cak ranting PH. Nah, untuk cipo nih banyak. Ciponya berapa nih, Pak? Cipo-nya 20.000-an aja. 20.000-an untuk ciponya ya. Cipo bahan. Kita lanjut di sini ada jongkangan. Jongkangan lokal mana? Lokal Ciremai. Lokal Ciremai. Ini jongkangan lokal Ciremai. Banyak. Berapaan? 80.000-an. 80.000-an ya, masih bahan ya. Masih bahan. Masih makannya serangga. Ini jantan. Ini jantan. Jongkangan. Saya suka banget burung-burung kayak ginian. Cincoang. Cincoang coklat. Jongkangan. Nah, ini Pak, ada SRDC, Pak. Ikatan Rimba Dada Coklat. Berapa, Pak? SRDC 120. 120.000 ya. Ini masih gambling. Itu jaminan jantan. Jaminan jantan. Wah, mantap. Jaminan jantan ya. Masih bahan. Berarti udah diperiksa sama Om ya. Oke, dikasih ya. Udah ngepur. Nah, kita lanjut di sini ada Rambatan Doraemon, udah ngepur. Udah ngepur ya. Rambatan Doraemonnya jadi aman nih kalau udah ngepur nih. Biasanya susah banget ngepurnya. Berapa nih? 120.000 untuk Rambatan Doraemon sudah ngepur. Udah rajin, Pak? Lumayan. Lumayan ya. Untuk hariannya. Kalau yang belum ngepur mah murah. 100 kalau yang masih belum ngepur ya. Kita lanjut ke Sri Gunting Abu-abu nih, Pak. Abu-abu Jawa nih ya. Abu-abu lokal. Untuk harganya berapa nih? 120.000. Untuk Sri Gunting abu-abu lokalnya ya. Khususnya kalau Sumatera ada putih-putihnya. Depan parunya. Tapi gede-gede ya, biasanya kecil loh. Lokal Kuningan. Cermes itu. Lewat. Masih itu ada King Konin. King Konin berapa, Pak? Koninnya tinggal sisa 40.000-an aja, tinggal sisa ya. Biasanya itu harga berapa kalau lagi baru? Kalau lagi baru 60.000 karena ini tinggal sisa. Jadi dipromoin 40.000. Tinggal 2 ekor ya. Kita lanjut di sini ready juga ya untuk jala kebonya. Yang suka-suka burung jala kebo. Udah ngepur total ya untuk jala kebo. Nah, untuk harganya di sini 60.000-an jala kebonya. Ih, banyak yang mata putih ya, Pak? Ada dua yang mata putih. Itu yang mata putih ada dua. Burung-burung hijauannya. Nah, kita di sini ada bayeman ya, atau siri-siri besar atau siri-siri lokal, siri-siri Jawa. Siri-siri Jawa. Siri-siri Jawa. Yang burungnya bayeman ya. Suaranya rajin juga yang ini nih. Lumayan. Harganya berapa? 45.000 ya untuk siri-siri Jawanya atau bayeman ya. Makanya ya buah-buahan kalau dia. Nah, di sini ada ini nih, murai air mancur nih buat ya, masteran ya. Nih. Udah ngepur belum nih? Belum. Belum. Berapa, Pak? 100. 100.000 ya untuk murai air mancurnya nih. Buat masteran juga nih. Oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu dari Dontok Suma. Kalau ada salah-salah kata, Dontok Suma minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman, untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, untuk pasarnya ini hari Minggu,
untuk stoknya juga lagi banyak, mumpung masih pagi. Ini pengunjung juga lagi rame banget. Nah, kita pamitan dulu sama Mas Jadinya. Mas Jadi, makasih ya. Pokoknya sukses selalu usahanya.